Bodohlah. Macam borak dengan member lama. Dah memang kita orang kenal lama. Kau cuba bayangkan. Luka, Kimi, Zizi dengan Afif dulu kenal way back masa dengan Kat Farish, masa Zizi Fabulous Cat, masa Afif Fabulous Cat dulu. Dua ribu berapa tu? 2012. Ah, 2012. 2012 lah. 2012. Start Binas sini. Cuba kau bayangkan kalau kita jadi nyanyi lagu Tujuh Nasihat tu bertiga. Hancur aku rasa gelap. Tak, kita memang rasanya Kimi akan kemurungan lah untuk sepanjang show tu. Aku rasa Kimi takkan tengok muka kita. Kimi takkan tengok muka kita. Apa? Cuma gue di sini tidur yang enggak ngerti kat sini bahasa apa. Tidur studio, studio aku kena potong air, kena potong. Yang itu janganlah cerita. Janganlah cerita ini. Mandi kat Petronas. Kelakar bro, kelakar. Zizi dia punya gigih nak basuh baju semata-mata nak datang studio lepak. Dia datang studio bawa baju sekali, buat laundry kat bawah, datang studio kat atas. Aku tak tahu apa hal. Padahal ada je kat Damansara tu bersepah laundry, dia datang buat laundry kat Bangi. Sampai kat Bangi pun laundry. Semata-mata nak lepak. Aduh, sakit pipi. Oh, Kimi mesti tengah sakit pipi gelak. Aduh, pipi tak, Kimi tak rasa. Kimi tak rasa dah pipi dia. Pipi dengan leher dah sama dah. Ya Allah. Mi, kau tengok Elias. Demi pipi dengan leher dia boleh sambung lah. Aduh. Ni zaman kat Bangi lepak kedai simpang depan. Aku pun tak ingat dah simpang depan ke belakang ke kedai mamak tu. Betul lah. Eh tak. Ni. Sup apa? Sup utara. Itu ingat. Sup utara dengan. Sup utara. Itu ingat. Apa Ani sup petari kan? Kat corner tu. Kat corner tu. Haa. 20 tahun lepas. Kumpul duit. Kumpul duit nak makan sup utara, sup perut. Tonton lah Zee. Tapi dulu kan selalu Zee lah belanja Luka. Ini makan tu. Zee lah datang bawa makanan juga. Betapa baik. Abang-abang, sorry. Betapa baiknya brother-brother. Abang kan. Datang-datang ke sini, kau dah makan belum? Jom makan. Makan sekarang. Aduh, tak tidur buat lagu. Bangun pagi esok buat lagu lagi. Kita orang pernah buat show tak dapat payment. Bukan tak dapat payment lah Zee. Itu panggil show charity. Show charity. Kita buat amal kebajikan kan? Kita banyak buat amal kebajikan tapi tak apa. Kita buat banyak amal kebajikan. Ni apa kan? Zizi dulu ada MyB Turbo, MyB Standard je tapi dia lencet. korang tahu kenapa MyB? Korang tahu kenapa MyB pelik-pelik? Korang boleh tanya brother ni. Brother ni memang daripada hari pertama dia beli MyB, memang dia buat macam kereta-kereta lari. Meter 18-19 Tak boleh lah. Dia kena. Kena macam tu. Tak, masalah yang duduk sebelah macam ni lah. LS duduk sebelah macam ni. Slow sikit, Zee. Tak kahwin lagi. Alasan dia tak kahwin lagi. Sampai sekarang tak kahwin. Monggol jalan, lembu, divider, corner, semua dia sesai. Kau jangan melampau, Amy. Semua dia sodok macam bulldozer, okay? Ibarat benda tu tak ada je kat depan. Tak, waktu tu kita jiwa muda. Jadi dia rushing sikit. Hei, muda sangat dia, Zee.
Dia tak boleh ada orang overtake kot. Tak boleh ada orang potong. Memang kena. Tak boleh nampak lampu belakang kan? Hei, tak boleh. Tak, cucu-cucu belakang kau kesabar ya. Kau sabar ya. Orang Aziz. Dari Melaka sampai KL aku tak bagi can kau. Berapa jam lah? Ui. Aku tak ingat lah. Dua kot. Ke satu jam setengah? Satu jam setengah. Rasa macam macam awal lagi sebab rasa macam nyawa aku kat Melaka tapi dah sampai. Dia nak slow satu cara je, pasang CD sinden dia. Kimi dengan S tahu rahsia aku. Kalau aku pasang sinden aku akan pasang CD, masuk CD sinden dia akan macam kena azan kat telinga. Itulah CD. So aku akan automatic jadi perempuan Jawa. Tapi masalah automatic roh Ning Dani yang masuk. Tapi masalah bila jadi macam tu kita orang pula seram. Balik dari studio pukul 3 pagi. Janganlah pasang lagu ni. Dia nyanyi sinden, dia jadi Puteri Sentubung bawa Mahibi. Tak, korang bayang pukul 3 pagi nampak Mahibi, lepas tu nampak rambut mengerbang, nyanyi sinden. Tak, kau baik. Kalau gua, babe, gua tinggal kereta, gua lari pakai kaki dari rumah. Ui, tak dibawa main. Bodoh lah. Creepy lah. Pukul 3 pagi, Kimi. Ui, apa lagu kau pasang ni? Apa benda kau pasang ni, Zee? Kau pasang benda ni, Zee? Aduh. Jagi. Bob, sampai sekarang takut. Jagi tak tidur kat Zee, dia mengigau pula. Tak tidur seorang tu. Sindeng tu apa? Kau alah. Sinden tu apa? Sinden. Buat sikit sinden Zee. Sinden tu. Jangan tak tahu sinden. Macam lagu apa. dalam lagu Ning Dayang tu kan ada sinden dia dekat situ. Sinden tu nyanyian ada Jawa, ada Sunda. So dia orang panggil sinden macam tu. Yang aku selalu nyanyi begitu. Berapa orang kena masuk? Itulah sindeng, tuan-tuan dan perempuan. Itulah sindeng. LS record sampel terus. Nak record apa benda? Benda boleh panggil. Record kat studio, tak payah record kat sini. Apa lagi record kat sini? Bocorlah rahsia nanti. Auto buka lampu. Mi, kita buat tu Mi. Sinden trap tu. Kita buat sinden trap tu. Best. Tahun depan Zee. Tahun depan jalan. Tahun depan kita habis. Jalan. Kita habiskan tahun ni yang memenatkan ni. Aku pun penat tahun dengan COVID. Yang tergantung ni. Asyik-asyik gantung. Dah tahan dah. Lain je bunyi tu. Maksudnya aktiviti tu. Aktiviti itu sangat orang bilang. Ada je benda nak buat, tergendala. Ada je benda nak buat, tergendala. Aduh, penat lah. Aku bagi korang nak dengar bunyi sinden tu macam mana, geram je. Bagi Zee dengar sikit. Bagi kepala mutar sikit. Tadi Zee bagi macam sikit. LS dah ni dah, kepala dah mereng dah ni. Jangan lupa Afif Termizi. Oh, kita orang takkan lupa Afif. Of course, Afif. Okay lah. Aku out dulu, sambung tulis lirik jap. Okay, Mi. Cerita pasal lirik nanti, ha? Cerita pasal lirik.
Ah, bagi sindang Zee, cepat. Ni kan bunyi gamelan kan? So, nyanyian dia macam... Macam tu. Matai. Kenapa kamu takut? Matai. Dah begitu. Nanti ada orang ketuk pintu. Akak duduk seorang ke? Amin yang duduk seorang. Memanglah seram begitu lagi kau nyanyi. Dah macam lagu Jawa. Memang lagu Jawa. Jadi sindan dia ada Jawa, ada Sunda. Gabungan semua tu. Kalau Sunda dia dia punya lenggok dia, cengkok dia ke atas. Dia macam macam tu. Itu Sunda. Kalau Jawa, macam Jawa, Jawa Tengah ke, dia macam macam tu Jawa. Tapi dia still sinden. Baby Shima ada ni. Suruh Baby Shima sinden. Selama je minta orang sinden. Masuk-masuk suruh lah. Sinden cepat. Suruh sinden cepat. Tak, tapi... tapi sebenarnya, sinden ni lah yang buat korang bulu roma naik. Sebab apa? Sebab benda tu kat, ada kat dalam. Kita dah familiar dengan benda tu. Nantilah. Macam korang dengar. Tunggulah lagu dengan Zizi nanti. InsyaAllah lah tahun depan. InsyaAllah kita akan buat untuk tahun depan. So, LS akan buat beat dia macam mana. Sinden Trap. Macam biasa lah. Kimi akan tulis lah part dia yang mana yang dia tulis. Tunggu roh dia masuk dulu. Tunggu dia punya jembalang masuk. Luka kena tunggu jembalang masuk buat muzik. Dia tunggu kena tunggu jembalang masuk baru tulis. Zizi kena tunggu jembalang masuk masa nyanyi. Masa tu kita orang tak ada lah, dia rekod seorang. Dia kan kalau aku nyanyi, dia dah lari dah. Kalau aku dah masuk neng dayang, dia lari. Ingat kat studio dulu Zizi rekod tu. Alah, bogok. Tengah malam rekod sindang macam tu. Aduh, penat kepala. Kena suruh sinden. Aku sinden lah. Aduh, penat weh rekod. Ya Allah, hai. Benda tu ada dalam, benda tu ada dalam diri. Benda tu ada kat dalam diri. Sebab tu kalau korang dengar lagu Zapin ke, traditional yang ada gamelan ke, korang rasa lain macam sikit. Sebab benda tu ada kat dalam diri. Memang kita punya culture. Kita punya culture. Ada benda tu. Kalau silat kan orang selalu main serunai. Benda tu macam tu lah dari korang. Semua orang ada ke? Sebab kita kan orang-orang apa orang kata Melayu. Nusantara. Nusantara semua Nusantara. Ada. Nusantara. Semua ada. Jadi setiap alat-alat muzik tu semua ada dia punya nyawa dia. Ya, betul. Setiap kali dia berbunyi ada nyawa dia. Ya. Betul. Dia bukan pasal ulek mayang. Dia banyak. Dia bukan ulek mayang je. Banyak lagi benda lain. Banyak lagi lagu-lagu lain. Betul. Ulek mayang tu dan macam tu je. Baru suku tu baru sikit je. Cebisan tu. Kalau orang bersilat pula. Kalau orang bersilat. Itu dia punya apa orang kata ilmu yang dia belajar lah pula. Apa dia kata bunga-bunga yang dia belajar lah pula. Betul. Kita sekarang cerita pasal muzik. Dalam lagu pun ada, dalam muzik pun ada benda tu. So bila dengar cerita muzik. Kalau rasa meremang dulu roma tu janganlah takut. Tu cuba feel je benda tu. Nice information. Semua orang ingat lagu-lagu macam ni seram. Padahal ni lagu tak. Orang kahwin. Ni majlis kahwin tau.
itu lagu Majlis Keramaian. Apa benda yang seram? Aku kadang-kadang macam, seramnya lagu tu. Guys, ini Majlis Keramaian, orang kahwin, orang bahagia. Tak, dia orang. Tapi sebabkan culture. Dia tak biasa, culture. Telinga kita dah biasa dengar muzik yang macam apa yang kita dengar sekarang. Bila masuk muzik macam tu, kita rasa macam macam rasanya. Kau tengok, Baby Sima gelak. Kan? Diorang ingat ni bunyi gamelan macam ni dah muzik seram, muzik hantu. Ni orang kahwin, orang bahagia. Orang tengah bahagia-bahagia, tengah syok-syok, keling ketang ketung ketang. Orang dua orang duduk tepi, takut macam mana. Lagu normal di normal di Indo, di Malaysia seram. Kan ni ni. Betul lah tu. Betul lah tu. Kan Ma? Kalau kalau dekat sana kita dengar je kat mana-mana. Haa, ya masa kat restoran. LS pergi Jakarta pun kat mana ada je benda tu. Biasa je, macam lagu biasa lah. Orang main kan, tak ada pula nak cakap seram ke apa, tak ada. Orang tengah nyanyi untuk majlis keramaian, kesyukuran, kahwin. Kau lari, kenapa? kau jangan baca ayat kursi kat situ dah lah. Oh, Tuhanku ya Allah. Takbir, takbir. Dah sedap. Kenapa budak ni kena asuk ke? Sebab di Malaysia tradisi ni dah dilupakan. Itu aku setuju. Kan kan LS? Sangat, sangat dilupakan. Sebab tradisi itulah, kita di Malaysia dilupakan. Sebab itulah Luka berkeputusan untuk membuat muzik yang sebegitu rupa. Ada modern tapi ada tradisional. Supaya yang budak-budak pun dapat layan. Yang bukan budak-budak pun dapat layan. So dia balance. Kalau dekat dekat Indonesia, diorang punya culture, diorang jaga betul-betul. Betul? Sangat. Memang diorang betul-betul bangga dengan diorang punya music traditional diorang. Kita kat sini susah lah. Tak apa sih, diorang dah macam kalau cakap pasal pasal budaya, diorang akan cakap kampung. Benda tu mentality, macam kekampungan. Benda tu macam kekampungan lah. So macam tu. Aku rasa diorang punya mentality diorang yang begitu lagi kampungan. Betul? Dia macam lupa tapak kat mana dia berada. Itu betul. Betul? Setuju dengan you. Lagi kampungan. Kau macam kau tak sedar. Kau ingat kau lahir-lahir terus dengar lagu trap tu. Lempang kau nanti ya. Macam kau tak sedar. Kau ingat kau lahir-lahir terus dengar lagu trap tu. Lempang kau nanti ya. Kau ingat kau lahir-lahir. Lahir-lahir kau terus dengar Post Malone. Aku lempang kau nanti. Tengok dah keluar dah Brother Zizi. Inilah Brother Z kawan-kawan. Inilah Brother Z. Kawan jangan buat dia marah. Jangan buat dia marah. Dia tampar. Dia tampar je. Orang dulu-dulu ini sebenarnya kumpul. Beraktiviti bergurindam. Betul. Harap-harap. Luka harap sangatlah in the near future kan. Bila ada tujuh nasihat ni, ada lagu-lagu lagi yang akan macam sounding yang macam ni, akan banyak orang macam nak session, nak main dengan alat-alat instrument traditional. Betul. Sebab tu macam lagu S tu, aku memang nak bunyi tradisional punya instrumen ada kat dalam. Tengok dah. Sebab kita kan jiwa-jiwa tradisional, Nusantara. Dengar shock, you shock gila. Gamelan tu main live kan. Best tu. Apa nama band tu? Tak ingat dah. Darmas. Darmas. Diorang memang power tu orang. Diorang memang tu pun kan. Main alat-alat macam tu. Pernah juga tengok video diorang. Luka OG. Ada orang cakap Luka OG. Hey Sufian. Kau siapa yang cakap Luka Sikta Supian aku lempang dia lagi ni. Ni dah sasar ni Luka Sikta. Kau kenapa eh? Ada nama Supian Suhaimi ke kat sini? Sabar. Tak fed up orang tulis nama kau, orang tag nama kau Supian Suhaimi. Yang nyanyi kat atas tu Luka Sikta tau, bukan Supian Suhaimi. Supian Suhaimi tak rap begitu.
Tak, masa Pian perform hari pertama tu, orang DM, check. Bang, sedap nyanyi. Ay, boleh buat emoji lah je. Itulah. Aku macam, korang kalau tak tahu, korang check tau. Kalau tak tahu, tengok. Stop. Korang kan netizen rajin stop. Tengok. Mana satu Sufian Zuhaimi, mana satu Lukas Zikta. Jangan mentam je sebut nama orang. Ha. Kan dah kena marah dengan Brozi. Sabar Brozi, sabar. Aku tak boleh. Hati-hati aku kalau kena buat macam tu. Aku geram. Sabar Brozi, sabar. Lagu baru bila keluar. Awal tahun depan insyaAllah. Kita sandai dulu tahun ni, habiskan dulu. Habiskan tahun ni dulu. Ni kita orang tak habis lagi 13 hari je tau. Quarantine ni kita orang ni, quarantine. Aduh. Akak jangan marah, kongsi ilmu macam tadi. Okey, tak marah. Awas eh. Siapa tulis kat sini? Sufian Zuhaimi. Kau tengok aku sumpah dia jadi katak. Sekejap lagi dia sindeng, korang jadi katak lah. Haa. Ani nenang jadi katak. Boom! Mesti best lagu campur bunyi Cak Lempong. Eh, dah buat lah campur Cak Lempong. Banyak lah kan? Ha. Eh, oh lupa tak keluar lagi. Ya Allah, sorry. dia buat je, dia tak keluarkan lagi. Pin ke LS bukan Sufian. Pin ke LS. Aku malas luka, nak pin luka, nanti kau pin. Kalau aku pin, luka, aku pin Sufian. Mulut dia orang sekali. Bila buat? Lagu lama-lama dulu pun dah ada Zizi dah kat dalam tu. Banyak lagu kita dulu kan lama-lama. Dah lama dah. Kenapa tak boleh sebut Sufian Zuhaimi eh? Sebab yang depan ni bukan Sufian Zuhaimi, ni Lukas Zikta. Korang suka tak kalau orang sebut nama korang salah? Aduh, sister ni. Okay, peace. Aku nak tanya sekarang, korang suka tak kalau orang panggil nama korang nama orang lain? Ongalah Zee. Aduh, hey. Pintu doh korang. Ada time nanti. Afif pun dah jumpa insyaAllah tahun depan Zee. Tahun depan LS dengan Kimi free sikit. Eh? Ya, kita ada time. Tahun ni macam pack gila dengan COVID lagi kan. Gila. Aku sampai bulan 2 pack shooting. Ha. Tengah tahun. Siap tengah tahun. Ha. Bagi hadiah lah, berarti kan dekat puasa tu. Kita bagi hadiah sikit kat warga mereka ni. InsyaAllah. Okay. Masuk kan, nak tulis sendiri katanya. Kimi tengah tulis sendiri kat rumah tu. Tadi dia Zee, kau dia tulis lagu diss untuk kita Zee, macam mana? Sial, dia buat lagu diss untuk kita ni. Zee Kirana dengan Lukas Zikta. Bakar lembo dia. Bakar lembu jini dia. Aduh, tak ni dah kena lah jadi ni. Apa hot. Aku rasa lah. Aku rasa Kimi sekarang tengah buat lirik untuk disk kita ni. Oh, korang ngumpat aku eh. Kejap. Sabar jap. Mumpat lah. Takkan Melayu hilang di dunia. Betul. Melayu takkan hilang di dunia. Tapi Melayu tu akan hilang di dalam diri diri manusia. Melayu itu. Ha. Melayu diri tu akan hilang di diri manusia tu. Dia takkan hilang di dunia. Tak,
makan. Boleh tak? Akak LS boleh tak kongsi tips dalam industri music boleh? Music boleh. Kongsi. Tips industri music. Macam mana you tips ni? Cerita je. Kau kena be strong je. Be strong. Jangan, orang bilang jangan putus asa. Sebab kau akan berjumpa dengan macam-macam jenis manusia. Ada manusia yang suka ambil kesempatan. Ada manusia yang suka, orang kata, mungkin pula terlampau. Ada manusia yang baik tapi minta dibalas juga. Macam tu. Jadi, kena sentiasa orang cakap be strong. Dia ibarat niat macam korang punya niat. Betul. Bagi niat lagi. Niat korang bagi yang lagi masuk industri tu apa? Itu yang kena betul niat. Betul. Lautan ni banyak jerung, tak senang tau. Tak senang. Jangan ingat benda kalau viral, bolehlah, ada peluang. Tak, dia lebih lagi daripada tu. Dia lebih lagi daripada tu. Dia lebih lagi. Dia akan makan masa, makan tenaga, dan kalau tak kuat, berhenti separuh jalan, tak ada apa. Kau kena betul-betul strong lah kalau nak masuk industri. Jangan sebab fame, jangan sebab kau nak flex dengan orang, tak ya. Buat sebab kau ni nak buat. Niat kau, aku suka muzik, aku nak buat muzik. Aku nak buat muzik aku nak buat cara aku. So aku akan buat je, jentu. Jangan putus asa. Itu dia kata-kata daripada Brozy, tuan-tuan dan perempuan. Sila take note ya. Brozy boleh tahan juga bebel je ni. Memang. Nampak ada telalat ni kat bibir ni. Dah cakap kan. Ni sister daripada Lukas start pindah KL. Dia orang pertama. Kau jangan macam-macam. Sampai sekarang kau jangan macam-macam. Tapi sekarang Lukas dah behave. Sekarang alhamdulillah. Dah jadi manusia. Alhamdulillah, adik aku dua-dua dah jadi manusia dah. Kimi dengan LS. Zarul pun dah kahwin. Zarul pun dah selamat diijab kaburkan. Dah selamat. Tu paling-paling. Lepas dia hantar je gambar tu macam ni. Allah ni. Tu aku nampak dekat story kau. Aku macam, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Amin. Kahwin juga Mamat tu, alhamdulillah. Dia duluan kahwin daripada kita. Itulah. Macam Allah cakap lah, tak ada warna Aziz. Tak apalah, kita bawa diri je. Kita fokus dengan apa di depan. Kita suruh mak kita cari jodoh je lah. Betul, suruh mak je. Bila-bila macam ni, bagi mak lah handle. Kalau Kak Zizi banyak keluarkan lagu-lagu ada music scene, dan saya orang pertama yang support. Confirm lah kena support. Confirm, itu semestinya. Dulu kita dah keluarkan dah Aduneng, tau? Tu, berapa tahun lepas lah? Lima tahun lepas lah? Lima tahun lepas. Tapi korang tak support pun. Diorang tak tahu kot. Diorang tak faham lagi. Masa tu yang bercakap ni masih kecil lagi. Diorang tak faham lagi. Wah, betul lah tu. Masa tu yang bercakap ni masih lagi besar ni. Yang tadi yang dia cakap nak support tu, dia masih lagi kecil ataupun dia masih masih telur kali kan? Si jaga diri, Luka jaga diri. Good night, Andran. Thank you. Sama-sama. Jaga diri sama. Macam Gong Negara. Yes. Macam Gong Negara. Yes. Gong Negara. Kat depan tu, itulah Sindeng. Sebenarnya Sindeng tu pasal nasihat, bukannya lagu hantu. Tak faham maksud Sindeng ni hantu. Tak, sebab diorang banyak cerita kat situ ni. Tak cerita seram Indonesia. Lepas tu kan ada Sindeng-Sindeng kan. Haa. Lepas tu keluar hantu. Dia ada macam-macam. Ada macam-macam. Haa. Kalau orang pergi Jogja tu lagi lah. Jogja tu lagi pure dia punya sinden Jawa dia. Dengan kan, Bandung. Dekat Bandung pun sama kan? Aduh, tak sampai sinden di Jawa ni. Tahun ni dah pergi tapi tak boleh. Tunda. Tapi
Alas, kalau pergi Jogja, damn, san, nice gila kau pergi keraton punya tu tempat. Live sinden. Live sinden eh? Semua instrumen kat situ. Lepas tu, yang penyanyi dia tu, yang tukang sinden dia tu, perempuan dah tua tau. Tapi suara dia... Gila. Rasa boleh terapung kat situ tu. Terapung tak? Terapung. Aku duduk lama kat situ macam rumah aku buat. Itu baru seorang pergi. Kalau cukup pasang lagi, dah berkampung kat situ. Aku rasa kita dah buka kemah kat situ. Dah berkampung kat situ bosku. Siap rekod lagi. Kuat sikit. Buat sampel kat situ. Kat situ siap lagu bosku. Aduhai. Kalau lagu macam mana? Latih tu. Sama. Oh, era isu Melayu. Banyak orang tak tahu apa sinden tu. Ke benda tu macam rare sangat? Rasa tak ada lah rare sangat kan sinden? Tak. Kat Indonesia tak lah. Itu harian dia orang kot. Sedap kot sinden. Cara nyanyi dia tu susah gila. Aku ada pergi kelas dia dekat Jogja. Oh, lengguk-lengguk dia nak ikut betul-betul tu kan? Dia punya Doremi Pasola tu pelik-pelik sial. Tapi best. Tapi kalau buat masa macam LS buat beat kan, kalau main chord dia kan, kalau main note dia, semua note dia macam bukan note hitam lah. Dia note hitam putih, hitam, lepas tu dipatah balik, hitam putih hitam. Dia half-half kan? Dia macam half-half. Dia punya apa progression note tu pelik gila. Macam kalau macam main live, contoh nak main gitar, tak dapat weh. Kena tukar chord. Kena tukar chord yang macam major ke minor. Sebab memang bukan. Tak dapat. Sebab itu dia kena main dengan alat gitu juga. Dia kena main dengan alat tu. Sebab bunyi tu. Bunyi dia tu, aku rasa memang sebab note tu kot. Latihan diorang punya kelas vokal kat situ, pakai gamelan. Kelas vokal diorang nak latihan sinden tu pakai gamelan. Ikut gamelan lah. Satu-satu. Ikut gamelan tu punya bunyi. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Nak ikut piano pun sikit punya hal, nak ikut gamelan. Diorang punya kelas kat situ pakai gamelan tu. Aku macam, what? Bagi salam je lah. Dia macam, wow, susahnya. Tapi dia pakai falsetto ke pakai suara betul? Falsetto. Dia pakai headtone. Tu yang, tu yang tinggi tu. Dengar pun dah pening kepala lah. Aku kat situ macam, tapi sebab aku nak belajar, so aku macam, mumpulah aku nak belajar juga. Jadi sebab boleh. Aku nak belajar dia punya melodi tu je. Kan, dia punya progression dia, punya lenggok kat mana, kat mana, kat mana kan. Lepas tu dia punya mati dia bukan ikut bar pun. Tak, dia langgar. Dia langgar, tapi dia mati, langgar. Dia macam cantik je mati dekat, kalau ada beat tu dia macam cantik je lah mati dia. Sebab pernah sample kan, gamelan semua kan. Cuma main balik lah gamelan. Macam pelik sangat lah dia punya tu, tapi sedap. Best lah. Aku suka gila gamelan. Apa ni, pernah buat nasib dore ni. Kau pandai-pandai lah atur hidup kau. Kau tanya lagi pada Z, kan dah dapat dah jawapan tu. Ning aku. Lingsir wangi tu sedap tu. Tapi kau pernah tengok lingsir wangi yang mana? Dia ada banyak. Kau salah panggil nanti. Ada satu ni. Aku tahu. Dah download banyak-banyak ni, dengar balik. Tas masuk. Kenapa yang ni lain sangat feel dia? Sekali buka banyak dari YouTube. Ini salah. Ini salah pasal Amir kena buang. Ini salah ni. Ini tak boleh ni. Ni kalau tak dalam lagu ni dengan aku habis ni. Habis. Aduh, hey. Fun fact. Jadi memang kena.
ada rangkap yang belakang tu, ada rangkap Jawa tu, itu sebenarnya kalau dihabiskan kena pukau korang tu. Untung kita orang tak habiskan. Adunan yang belakang tu sebenarnya tak habis tu, sebab tu dia, sebab tu macam biasa je. Kalau habiskan tu kena pukau korang. Korang yang tak bergerak nanti. Korang yang tak bergerak, dengar je kat situ. Kejong kan. Aduh. Aduh.